Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain wa la hawla wa la quwwata illa fil azizil azim. Allahumma salla imma jinna wa haw wa jala wa hadu ida zali salam rabbi salli sajali wa yaslimi almi wal mumutata milisali yakalu kalmi akma bak. Saudara sinda penonton pada hadir adil kakak sekian, segala puji bagi Allah SWT yang telah memperjalankan hamba iaitu Nabi Muhammad SAW pada waktu malam hari dari segalanya untuk Allah melihatkan tanda-tanda kebesarannya dan bahasanya dia itu maha berdengar dan maha melihat ketahui. Alhamdulillah ya Rabbi Alamin. Kita kembali ke terang ini atau cahaya ilahi atau kemana Allah SWT dengan dirasakan atau orang Islam bawa sebada Allah SWT dengan menghirahi atau siraturahim suasana jerakan ni salawat dan salam ke atas terkundang Nabi Muhammad SAW pada waktu hari segelinya untuk rahmati Allah yang akan dimudah-mudahan kita rahmati Allah SWT atas setiasa dipatuhkan kami. Alhamdulillah Rafi Amin, bersama saya Ustaz Muhammad Falillah sebagai pengurus ceramah dakwah live ini. Silakan di akan bersiar langsung dari Surau Kapital Baru di Stadium Sarawak. Terajangan tazkirah kitab Muhammad Life tadi dibawakan khas untuk kepada anda oleh Majlis Tempatan Falak Muti Negeri Sarawak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anda boleh sidang bersiar langsung di TV Muhammad atau cindafi.com di saluran Astro 100-150 dalam HD dan 160 dalam 4K UHD. Ada letakkan persiaran langsung di Instagram Go Live ataupun di YouTube TV Muhammad ataupun ke TikTok TV Muhammad.hd. Sediakan di nombor yang akan ditera telefon WhatsApp saya Ustaz Manfredillah di talian 013-990-6809. Saya ulangi 013-990-6809. Alhamdulillah Rafi Amin, kita mudah-mudahan hamba yang ilahi atau penonton jamaah konti dakwah live ini termasuk ni bulan Syakban atau orang yang akan di bulan Rejab amat gandaran ingatlah besar kami awal bulan Ramadan di dakwah lagi. Alhamdulillah Rafi Amin, kita bersiar langsung di tekan pedang share ramai-ramai atau disiarkan di penonton live streaming dan apa-apa di kita belajar ini. Buku kita bertajuk oleh Surah Yasin Al-Madurat, ayat-ayat penting dalam Al-Quran dan doa-doa. Disiarkan di Terbitan Al-Madinah Agama. Kita mari kita menghayati berdengar dan para penonton, mari kita belajar berilmu kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang akan disediakan nombor muka atau sediakan ilahi. Alhamdulillah Rafi'in, kita muka surat yang akan muka surat 32
Memang pada malam ini atas jakan diketahui belanja atau tegak petang share ramai-ramai atas jakan hubungi atau saya. Alhamdulillah, memang pada malam ini surah Al-Mu'minun bermula 15 hingga 18. Firman Allah Subhanahu Taala Firman Allah Subhanahu Taala di dalam surah Al-Mu'minin ayat 115 hingga 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Faha ajidul adnama khalana kul akhba salwana kul ikhlahana ladu ja'alna fatakhal ya Allahul admalikul al-qal la ilaha illa hu ar-rahbul arazi al-hagrim wa ma ya akul ma wahid ilahal al-khara la bul adna la hu bilhi fa inal ma khijabul kuhida rahbi'in inna hu la yuqilul aqafilul aqwakul rabbi'an fil wahab ma wa'atal kharu aru ar-rahmani. Ia bermaksud, maka adakah batu kamu? Kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan ini, dan kamu menyangkanya. Menyangka mula tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang maha kuasa seluruh alam lagi yang tetap benar. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasi yang mulia. Dan sesiapa yang menyembah Tuhan, Tuhan yang lain bersama-sama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hidungannya dan balasan amalnya yang jahat itu disediakan di sisi Tuhan. Sesungguhnya orang yang kafir tidak akan berjaya. Dan berdo'alah wahai Muhammad dengan berkata, wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kunya rahmat dan sememangnya. Engkaulah sahaja sebaik-baik memberi rahmat. Surah Al-Mu'minin ayat 115 hingga 118. Sidang penonton dan rahmat Allah SWT, tuan-tuan rahmat Allah sekalian dan para penonton, kita sesiakan di penonton belajar ini atas sesiakan atau memberi balasan hingga kepada ikhfakan Allah SWT. Dan pelajari itulah kini ceramah yang akan disiakan penonton tengok live streaming dekat petang siang ramai-ramai yang akan disiakan, tontonlah atau ulang kali. Baik, kita belajar berilmu kita kepada raja-raja, kepada Tuhan Allah SWT. Baik, setiap penonton rahmati Allah SWT ini, kita rajin tontonlah ini. Okay. Baik, silakan atari dalam kemampuannya, tinggilah Allah menguasai seluruh alam. Mulia sesiapa kali wahai Muhammad berdoa kala berjaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kala sesungguhnya kafir tidak akan berdoa berjaya misi kala berilmu. Kita Allah sesungguhnya kita rahmat kepada Allah SWT. Kita mengisafkanlah Tuhan melainkan diri. Arasi yang bertanya, hilangkanlah yang jahat sediakan atau membunuh. Kita masyarakat atau patutkanlah hanya budaya kita kepada Allah SWT. Kita sesungguhnya hilangkanlah kecuali kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita makmurkan patutkanlah menyaga. Hikmat kala sebarang itu memberi rahmat.
engkau kalah kebetulan Allah SWT. Al-Isyarak berkata Al-Mu'minin. Asalnya cerita sikit atau kata-kata yang berkebetulan. Mari kita belajar berilmu dan semangat belajar ini atas sediakan kepada Tuhan Allah SWT. Kata-kata kebetulan. Adakah pernah kita yang Tuhan yang dengan tidak berdasar ilmu kita kepada Allah SWT yang segala ilmu kita, segala urusan Nabi Muhammad SAW dan menghayati tafakkur yang dikata penciptakan maka bersama kami yang cahaya akan mengenai keterangannya Tuhan yang segala wajib atau diciptakan nikmat sebarang yang akan di alam selalu kuasai kita Tuhan kepada Allah SWT arasi bermulia atau berdasarkan berdoakanlah kepada Rasulullah SAW bertanyakan tetap atau kunyakan rahmat engkau lah sahaja atau je baik-baik hati sememangnya memberi rahmat kepada Tuhan Allah SWT sahaja dia adakah menciptakan kembali Rasulullah SAW memuliakan orang memberi atau keganasan atau budaya ilahari atau yang berbunuh atau di kejahatan masuk dalam neraka dalam jahanam. Atau bahawa kalau yang benar Nabi Muhammad SAW berjalankan disediakan Tuhan yang menyembah tiada Tuhan yang main hikmat kalau kembalikan doa jahat itu palasan ni dihidungkannya berjaya Muhammad berdoa kalau bertaubat kalau hanya kalau disediakan berilmu memberi rahmat kepada Tuhan sekalian alam atau membawa hanya di seluruh alam. Nabi Muhammad SAW berdasarkan yang akan dihidungkanlah kafir atau jahat memang berorang munafik. Tetapkanlah yang benar Tuhan atau berkuasa yang alam. Kita menciptakan Allah SWT. Kita tiada berkhidmat dan tiada diisaf. Tinggikanlah yang Tuhan. Amalkanlah dan bertanggungjawab amanah yang soleh kita menghayati kepada Tuhan Allah SWT menghikmatkan Allah SWT hikmatkan sendiri atau melainkan Tuhan menyembahkan sendiri Nabi Muhammad SAW kita menghayati dalam bula menyiagakan sedasarkan disediakan Nabi Muhammad SAW ada sekalian alam kita yang benar-benar yang akan menyaga atau menghantarannya mengawal atau sesiapa Tuhan kepada dosa ingatkanlah menyebabkan tidak mati atau serembaskanlah tinggalkanlah maha kekuasa salah atau menyebabkan sesungguhnya balasan keterangan ilmu kita tidak berdasar ingatkanlah bertuhan atau mengawal atau berdosa, berdosa, bertaubat, hikmat dan bercinta, kemarah yang adali berkuat. Rasulullah SAW berkatanya, cahaya kebodohan atau keterangan berdasarkan sesiapa melainkan diri atau berdoa kembali tinggalkanlah dengki atau manusia. Dalam ampu pun berikanlah dosa kami, memberi rahmat kami atau berkatalah dengan hikmat. Kunyakanlah berdoa kepada Allah SWT bagi sakala di menghidupkanlah di badan masyar atau memula di sini kita Tuhan Allah SWT di mukmini berkata menyaga orang jahat atau tidak mati amalkanlah di palasan hidupkanlah segelikit nyawa seluruh alam Allah SWT berkhidmat dan kembalikan berdasarkan kecuali mendaya dan berkata sediakan atau berilmu walaupun dan sedikit yang besar maha berampun dalam tinggi atas sebagainya tuan-tuan dan para penonton rahmati Allah SWT kita tekan putang share ramai-ramai yang akan disediakan atau belajar berilmu nonton di rumah atau siakan penonton tengok live streaming yang akan diperminat atas dan segala-galanya. Alhamdulillah Rafi Amin kita penonton di tekan putang share ramai-ramai ada di
di tekan butang komen di sini atau tekan butang like atas disediakan follow kami ke subscribe di YouTube. Sidang para penonton rahmati Allah. Hikmatkanlah kepada Allah SWT Ar-Rasyid Bumulia. Pemulai sama-sama ada balasan Allah SWT. Kita kembalikan berjahatan atau berdoa kalau mumini berkata rahmat di sahaja boleh semenangnya. Sebenarnya Tuhanku berkata Rasulullah SAW berkatanya, wahai Tuhan kami, sebarat berkhidmatan kembali atau menguasai atas seluruh alam. Tuhan Ar-Rasyid mempunyai bersama itu jahat atau berdoa dan rajin percaya kalau miskin. Wahai Tuhan kami, berilah ampun dan kunyakan rahmat di pada Allah. Kita sedulu orang manusia. Kita milik Allah bukan milik manusia. Menyagakan bahawa kami yang dah mintakan Allah SWT sediasa orang mati atau berbunuh atau sediakan dan lanjutkan berdasarkan masuk dalam syurga dan neraka atau kaummu dia ada miskin kala masuk ke dalam syurga atau Tuhan malaikat. Kita tetapkanlah mempunyai arasi berkata mengenai keterangan itu hidungan atau sesungguhnya atau menyembah ya Tuhan melainkan diri berkata kala Allah berkhidmat kala tiada ke sesuatu kamu menyagakan atau berciptakan kami sesuatu nescaya Allah berampunan di dosa-dosa atas seluruh bumi patut kala tiada kala ada kamu dengan seluruh alam jadah bernama itu rahmat Allah SWT sahaja kalau engkau berahmat di Allah SWT kita seluruh dunia dalam keabingan dalam mati adakah dan makmun jadah kalau sediakan dan Nabi Muhammad SAW atau sediakan atau orang ber-Allah SWT orang kita harga ni ada yang Tuhan arasi pembunuhan dia sakit kalau di badan masyar bulan yang Allah SWT maka bermula di sini demikian atau dengan maka berdasarkan berilmu sesiapa demi Allah SWT ya Tuhan makhluk ya Allah ya Tuhanku Rum yang berkata sediakan kami bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekiranya atau bermasalahnya akan diterhelmu kita dalam fatwa dicermati maka demi seluruh alam sesiapa ketahui Allah SWT sediakan berpenuntut ilmu bahawanya atau masuk dalam wasiat darab miliknya tinggalkanlah menguasai atas segala kalanya arasi atau masyarakat kebat kata kamu tiada mula orang-orang berdoa kalau berjaya Tuhan menyebabkan Nabi Muhammad SAW dalam keamanan dan tanggungjawab atau sediakan daily dalam selungunya kepada Allah yang ilahi kita menghayati mengejar mimpi atau kesalahan pemberi rahmat Allah SWT mesti atau bergedak segera atau berdasarkan di musah atau di musuh atau berdasarkan Tuhan sediakan tidak akan Nabi Muhammad kita seluruh alam itulah ke Nabi ceritakan saya atau menyangkakan demi kepada Rasulullah SAW tuan-tuan dan sidang penonton ramai Allah SWT tekan butang share ramai-ramai atau disiarkan atau tekan butang live streaming atau tekan butang button komedi ada di sini atau jawab soalan atau disiarkan ketawa-ketawa bersoalan atau disiarkan disiplin kita sejak setahun ini Allah SWT ni bercakapkan di ulang besar dengan seluruh alam dalam menyebabkan berdasarkan demi Allah demi asam neraka dalam asam mengkubur nyaga atau di kami tinggalkanlah Allah SWT Arasi ini bersama ini atau sesungguhnya sebarang keampunan dosa atau bertaubat kepada api neraka ribu peting atau cahaya atau kejahatan kemusuhan dan berlawanan atau didasarkan arasi yang tumbuh kala
Munafik itu berkata, lawan menghayati dalam kejahatan dan musuh kerana demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam membah kerana iman Asy-Syafi'i dikeliru atau berontakkan, tiada menceritakan pula kami menceritakan mengenainya. Sesungguhnya demi Tuhan, atau tidak percaya atau hidungkanlah kepada dosa-dosa besar, atau menghayati, memuliakan atau mempunyai, atau bersaya atau menyaga, atau kamu adalah mengaum kita api neraka, masuk tumbuk atau berjahat dan menyembah atau kakak berkusti, kita sediakan mengikana nisaf kalah, asaf kalah api neraka, arasi pembunuhkan api, atau bunuh dia, atau balasan diceritakan kepada Allah Subhanahu Taala di dalam akurat tersebut, di dalam masyarakat atau orang mati. Dalam kematian itu, dalam kembali, dalam maka ditinggalkanlah masalah melainkan Tuhan atau berdosa jin syaitan, atau menyagakanlah pembunuhkanlah penghadiran. Jin ini syaitan, membunuh atau mengira atau sebaliknya rabat kemahati Allah Subhanahu Taala. Sebab dibunuh kala berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dan Tuhan arasi berkata, menghayati tinggalkanlah maha benar yang akan disediakan, menyembah orang yang diperotakkan, penghira kalah kepada menguasai, sulu menghayati masuk atas api jahanam, kita namanya Ar-Rum, enam jahanam. Kita sebalik membunuhan ada diada di memerosakkan, menghantarkan dalam menghayati kecuali hamba Allah kembali atas merahayati, menyaika atas seluruh alam, menguasai atau kembali dan berdosa, melawan atau berjahatan dan musuh kalah menghagiran atau disiakan, percaya kalah kepada Allah SWT. Ini suatu ketiga kepada Nabi Muhammad SAW, atau bulan yang akan dibenyaga kalau kamu sediakan menghayati kepada Tuhan, atau dipatuhkan benyaga, atau hanya kalah berkhidmat kepada menciptakan berilmu, tinggalkanlah berlawanan atau berjaya atau sesakan atau yang kegagalan atau keluaran atau cemburu, maka tinggalkanlah diampunkanlah dosa-dosa kami. Ingatlah berdoa atau berdosan. Al-Mu'min ini berkata, kita seluruh Allah menyangkakanlah di sebalik Allah SWT. Kita sesiapa arasi yang benar, kita kat Tuhan jematin dan aram, menghayati, menjaga kami, menghantarkan dan sebagainya. Seperti mana kalau di seperti mana aku li rabbi afil ahuha waham taharu akrahim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan percaya, dan berdoalah wahai Muhammad dengan engkau lah dan sebaik-baik. Kunyakanlah kepada menghayati api dalam seroja. Pantukanlah adakah hanya kalah seperti amanah, dan berikanlah kepada ilmu semenangnya atau rahmati. Kita menghayati kepada Tuhan. Alumi ini berkata, Rasulullah SAW akhirnya atau arasi berkata mengenainya, sesungguhnya atau berjahat atau balasan, hidupkanlah kepada berdoa berjaya dengan alam ini atau menyebabkan rahmat tadi alamin, rahmatan seluruh alam, menyagakan kamu, kita berceritakan rahmatan yang alamin Tuhan dan seluruh alam. Sedang menonton Ramadhan Allah SWT ini, kita dalam pengajar dan berilmu, kesimpulan, engkau kalah janganlah rahmat, jangan bunuh atau mati, elah kalah kepada, pantukanlah sahaja dan kembalikan milik kita dari milik Allah. Sebarang yang akan dibersama Tuhan, jangan masuk campur dalam kemahiran ini, tidak lain tidak bukan, atau sebagaimana kamu menyaga kalau tiada Tuhan selain Allah, atau hikmah kalau seorang orang dalam pahlawan atau demi kegagalan atau manusia, dan mudah-mudahan dan mahupun
Anggapkanlah sebenarnya atau sediakan kepada ilmu kita kepada Allah SWT dalam mudah-mudahan dan ilmu kita menghayati kepada Ya Tuhan ada sekalian alam arasi berdasarkan dan sediakan berdoa kalau kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita berdoa agar sama-sama menghayati atau berusaha perjuangan Allah SWT dalam berkhidmatan atau 2 tahun dalam 1000 bulan atau 1000 tahun seluruh rahmatkan Allah SWT. Terapkan berkata doakan berhemu kita kepada Allah SWT atas sentiasa dari amanah, atas sentiasa dari bagimu kepada Allah SWT dalam jin ini atas sediakan safiyah atau dikala sendiri atau kembalikan berdoa kepada Allah SWT, kembalikan atau menyakitkan kami hanya kali rahmat sebarang lebih Tuhan Allah yang tadi menghaga adik, kembalikan asal hujan turun atau kepanas atas sediakan memberi rahmat Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebentar saja lagi dengan menekan waktu solat fardu isyak pagi sedujo sebarahan sibujan seria sebuah dan beludam serta kawasan-kawasan dan semutua dengannya azan fardu isyak ini atau sembahyang kita kita isyakan ikamah kepada ilahi atas keturunan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita pukul bertajuk ini atas sesiakan di persiaran live streaming di Belajar Beremu. Buku kita bertajuk ni Surah Yasin Al-Madurat, ayat-ayat penting dalam Al-Quran dan doa-doa kita bertajuk di Al-Madinah Agama. Silakan ya, buku-buku bertajuk ini atau kebasaran atau promosi kena harga yang di buku pendek atau beriklanan TV Muhammad ada sediakan penonton TV atau sebagainya atau berminat atas silakan seluruh kepada Allah SWT ini beli-beli buku kerja ini atau promosi atau peraturan atau memosikan mengimbas dalam QR code dan sebagainya mudah-mudahan dan silakan jual beli dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman kita seluruh Allah SWT keamanan dan jawab Allah SWT mengisahkanlah kepada ilmu tentang kepada munafik dalam amanah yang Tuhan berhadapi balasannya melihat mahasanya itu maha berkesaran. Kita mendengarkanlah dan penonton ramai di Allah SWT ini kita sampaikanlah bermula esok dan ceramah dan kuliah dan ilmu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sebagai carangan ini boleh sebagai di laman media sosial TV Muhammad. Silakan ya taipkanlah di Instagram TV Muhammad HD serta di TikTok saya MuhammadFadlillah.live ni TikTok TV Muhammad.HD. Berikan dia sidap bersiaran langsung di YouTube TV Muhammad atau disediakan persiaran live streaming atau lokasikan di Surau Kabita Baru di Sirian Sarawak Malaysia atau tuan dan atau di studio kami di TV Muhammad atau di Surau Kampung di studio dalam amanan dan hingga kalah atau sesuatu demi kecerian demi Allah SWT. Ayo kita berdoa ini bersama-sama menghayati di kita kepada Allah SWT ada secepat mungkin. Allah mudah-mudahan kita seluruh dunia dalam akhirat nanti dalam menghayati dapat pahala. Baik, sebagai ini atas carikan ini, silakan di type tontonan TV Muhammad sejak langsung di TV Muhammad TVMuhammad.com atau mengibas dalam QR code. Dalam gambaran yang akan disiarkan, retakkan bergambar atau disediakan tag atau QR code atau retakkan kamera atau disiarkan mengibas dalam QR code dan sebagaimana. Silakan menurut aplikasi TV Muhammad atau di berkemas kini telah diaplikan matur sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei Academy. InsyaAllah kepada doa pada malam ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ala fi Qur'an wa jala'ulana fi maha taqulu wa khudu rahmah. Allahumma salqina fi mu'azillah walina fi mu'majalina. Fasukula imar ataku ya'alani faqatuha falana wa ja'alulana fujatan. Ya Allah rahmat di demi
dengan Al-Quran. Jadikan dia dekatkanlah cahaya dengan mengucukkanlah. Ya Allah, nipakkanlah kami apa yang kau lukukan. Ajarkanlah dengan miliki ketahui. Atau meski kalah dengan bacaannya sepanjang siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan dia dekat kami. Allahumma falikana fi rajabi rasyabi rasyabat rabbi fa'al ramadhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketahui pada bulan Rajab pada tahun ini atau bulan Syaban ini pada disapakan di bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syangok darajang atas kira kitab Muhammad Live tadi bersiar langsung di TV Muhammad atau ke Instagram, TikTok dan YouTube atau tontonan semula di video on demand streaming atau disiarkan tontonan semula di lihatkan dan carikan ke sana. Tontonan di YouTube Tazkirah Kitab Muhammad Live Study, kita cari yang sama-sama tontonan di YouTube dan sebagaimana ada penonton lebih minat kepada kita carian atau internet atau Google seperti mana Ilahim atau kita pada penonton atau belajar segmen kita. Alhamdulillah Rafi Amin bersiala ulangan Tazkirah Kitab Muhammad Live Study pada Selasa hingga Khamis jam 7 pagi atau esok kepada harinya pada bermula esok. Syangah inda fakiyu inda khula wastafiru fil zirungah wala zalimi muslim musliman wa gumini ghuminan ataya filu akwan wastafiru lil zini walakun wasalim muslim musliman wa gumini ghuminan wa ataya fil akwan. Wallillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.